Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Suasa Dream Team. Oke, kita bakal gacha teman-teman. Katalunya ya, World Football Legends. Ya, ada Xavi, ada Kluivert, Saviola, Ed Wilson, Frank De Boer, sama Ludovic Juli. Oke, kita lihat satu-satu dulu teman-teman. Ya, Xavi Super Solidarity Agility Type European. Oke, ini mantep nih teman-teman. Karena gue punya satu Agility Type European. Ya, Frederick. Siapa tahu dapat Xavi ya. Magical Heal Pass ya, berarti passer ya teman-teman ya. Wow, 3 skill S, Matador Turn, Tactical Interception, pasif, Mid Area Master plus 15%. Oke, bisa AM, bisa DM ya. Terus siapa ini? Ed Milson ini Brazil ya. Ini dari Brazil ya teman-teman ya. Jadi masuknya South America, tapi ini team skillnya itu European Club Player, offset 16%. Sama kayak yang baru-baru ya. Skillful sliding interception, ada slash tackle, ada perfect cross, inside master plus 50%. Wow, ini bagus sih teman-teman ya. Bisa DM, bisa di DF. Wow, warna merah lagi. Terus Patrick Kluivert. Ya, ini legend banget sih teman-teman ya. Gila nih. Di jangkung ya orang Belanda. Super Solidarity Toughness. Ya, warna merah. High Tower Header. Quintessential Striker. Wah, wow, ada shoot juga deh ya. Fainting Dribble. Penalty Area Master plus 15%. Oke. Ada Javier Saviola teman-teman, yang aslinya tuh pendek ya, Argentina ya. Dulu katanya sempat dibilang the next siapa ya, Maradona ya kalau nggak salah. Cuman ternyata nggak sampai skill ya ke Maradona ya teman-teman. Lari yang ngacir ini. Ini terkenal ngacir larinya nih. Hyper speed nutmeg dribble. Wah, dikolongin cuy. Super Solidarity Skill Type South American. Nah, ini hati-hati ya, ini South American ya, karena Saviola ini kan Argentina ya. Oke, Hyper Speed Nutmeg Dribble, Natural Sense for Scoring, Perfect Cross, Pedal to the Metal 10%. Oke, ini Frank De Boer. Wah, ini juga legend ya, legend backward juga nih teman-teman, zaman dulu. Main skillnya Precision Long Pass, Lock on defense sama power block ya. Warnanya hijau. Forward attacking midfielder killer. Wah, 15%. Terus Ludovic Juli. Nah, ini gua agak bingung sih teman-teman ya. Kenapa diselipin Ludovic Juli ya? Padahal gua sebenarnya berharap kiper ya satu ya. Mungkin kiper South America gitu kan. Meskipun Espadas nanti dalam bulan ini bakal digabung jadi South America, berubah jadi namanya Latin Amerika ya. Oke. Ini European Club juga. Dynamic Volley. Low ball ya. Ada high speed feint shoot. Ada high speed dribble. Defender sama goalkeeper killer plus 12%. Oke, semuanya bagus ya teman-teman ya. Ya, kalau menurut pengalaman yang Madrid gak ada jelek ya teman-teman. Ya, sama seperti yang ini ya. Terus ini exchange shop ya. Jadi teman-teman bisa dapetin lagi buat yang belum dapet. Tekan gacha nih nanti nggak dapet ya kan. Bisa dapet di Legend Medal ya. Legend Medal ini dapetnya dari gacha memang ya. Ya, kalau satu pemain itu 75 medal ya. Berarti kalau logikanya berarti 7 kali 8 kali pool lah. 8 kali pool ya. Tapi sebenarnya itu bisa dipotong dengan pet Dream Ball itu ketengan sehari satu. Karena kita bisa dapat ketengan itu 14 hari ya. Oke, ini yang peti-petinya teman-teman. Ya, kita langsung aja. Ya, gua ngelihat kayaknya rate-nya super bagus kali ini ya. Rate-nya super bagus. Jadi kalau menurut gua teman-teman wajib gacha. Ya, gua yakin teman-teman udah pada gacha dan pasti dapat semua ya. Gila, gue lihat hampir banyak ya pemain CTDT Indo ya, contohnya Bang Ivan,
ada siapa tuh, ada Randy ya, Silparion juga, wah dapat semua ya, gila ngaco banget ya, kayak begitu ya. Ya semoga pengacoannya dapat ke gua juga ya teman-teman. Oke, kita buka dulu R Plus ya, kita buka-bukain tiket, kita buang sial dulu ya. Ikuzetsu Tsubasa. Wih, Kyuga-kun. Ike. Oke. Oke, gue jujur aja gue curiga ya teman-teman, kayaknya si Tsubasa Sao Paulo kayaknya bakal dapat HA ya teman-teman ya. Ya, moga-moga dapat, supaya ada gunanya lagi ya teman-teman. Dulu kuat ya, dulu mantep, tapi semenjak Tsubasanya udah kebanyakan yang baru, jadi ya udah nggak pakai ya. Oke, ini yang 5% ya, yang bagus itu yang warna biru ya, moga-moga gue dapat yang warna biru. Wuih, Sakigun. Wah, dapat yang merah. Oke, ini 20% ya, 20% chance buat dapat Misugi yang warna biru. Siapa tahu dapat nih Misugi warna biru. Natureza. Misugi biru. Oh, oke. Ya, ini pertanda bagus ya teman-teman ya. Ini pertanda bagus. Oke, kita keteng dulu. Kita keteng dulu. Sat. Wah. Haiya. Haiya. Ore no zenryok no sakkar da. Oh, memory cuy. SSR dong. Wah, ditipu gua. Kasih memori harapan palsu. Wah. Oke, kita buka dulu ya yang 30. Ya, kita buka dulu yang 30. Ah, sial. Wih, Kyuga-kun. Gila, temen-temen gue pada step 1 aja dapat. Ada yang dapat 2 ya kan? Ada yang dapat 3. Gila gua. Malah suram nih. Oke, kita quit dulu. Ayo dong, please. Ayo dong, please, please. Masa red pada bagus. Nah, ada chance cuy. Faya. Oke, siap. Ayo, satu lagi. Aduh. Ayo, kasih. Jangan, jangan, jangan yang lama. Baru, barakah. Kata Luna. What, what, anjir. Kasih pemain Belanda cuy. Wah, ampun. Delman gue dikasih. Aduh. Oke, kita buka dulu yang ini ya, teman-teman ya, yang ini nih. Ini ada yang dapat 3 nih. Ayo, siapa tahu gue dapatnya lebih dari 1 nih. Ayo dong, please. Saya garantit nih. Nah, Sakigun. Asu. Masui 2 nih. Chance. Nah, kan. Chance tuh. Gila. Ayo, please. 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 Oke, siapa nih? Yuli ya. Yuli apa nih? European Club. Ayo dong, Super Solidarity nih gue butuhnya nih. What? Oh, Saviola nih. Oke. Yes.
Ya, lumayan ya. Aduh, gue pengen Frank De Boer sama Ed Milson sih sebenarnya sih. Mana sih? Kita hajar lagi teman-teman. Chance. Oke, siap. Please. Please. Wah, sial gua. Aduh. Oh ya, ini ngomong-ngomong udah berapa ya medalinya, kita cek dulu event exchange. 41 ya. Oke, kita buka dua kali lagi teman-teman. Ya, nanti sisanya kita keteng. Dong, satu lagi dong. Chance. Aduh. Chance doang nih tulisannya nih. Gimana sih? Ah, kampret. Gila cuy, pada dapet-dapet. Gua cuma dapet dua. Gimana ini? Oke, last pull teman-teman. Last pull. Ayo dong, please, kasih gue satu lagi. Please. Ah, Usagi-kun. Eh, dapet deh. Asu, bener. Satu lagi dong. Aduh, Roberto. Safi. Oh, di bawah nih, Safinya nih. Safi. What? Aduh, dikasih dupe. Oke, teman-teman, nanti sisanya kita keteng aja. Ya, segini aja videonya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.